Tidak semestinya kerja kampung tidak boleh membaiki taraf hidup kita. Kebanyakan pekerja Cik Jo ni ibu tunggal, muda-muda. Banyak cabaran, banyak risiko. Salah satu risiko dia, customer yang tidak bayar hutang. Untungnya dia besar. Mulai dalam 6,000 bersih. Lepas tu kita nego ni jangan takut. Nama saya Halijah binti Ali, umur 55 tahun. Usahakan memproses keropok leko. Perusahaan ini diambil alih daripada kedua ibu bapa saya, daripada arwah ibu dah hampir 20 tahun. Tradisi ya, turun-temurun. Buat keropok ni kita kena ikan yang fresh, yang segar. Kalau ikan busuk, busuk dah keropok. Masalah orang order memang tak pernah orang ambil, orang mesti ambil. Masalahnya keropok rosak, customer hantar balik. Buat keropok leko ni kena ikan yang fresh, campur dengan tepung, bahan perasa. Lepas tu rebus, proses packing. Keduanya, kita jangan jual keropok yang orang kata keropok yang kemarin. Dan sentiasa keropok baru. Lebih kurang 3 hari je bertahan. Sebab keropok saya tak ada bahan-bahan pengawet. Keropok yang betul-betul original. Dulu dalam RM20,000 je. Ni kira baru ni dekat RM200,000 dah habis. Keuntungan dia besar. Mulai dalam RM6,000 bersih. Dapat membantu keluarga, bantu orang lain. Masa apa kita kekurangan ikan. Masalah bahan-bahan mentah. Sebab dalam bulan 12-1 memang musim tak ada ikan. Pelanggan tekan macam-macam nak banyak. Kalau kita dapat bagi sikit, dia orang bising. Itu masalahnya. Bagilah seorang sikit, biar dia orang bising pun asalkan benda tu ada. Daripada tak ada langsung. Musim banyak memang ikan payah. Ada rugi kalau ikan terlalu mahal kan? Banyak kan rugi. Lepas buat juga sebab dia nak jaga customer ni. Dah menjadi kebiasaan daripada cabaran tu. Lepas tu kita nego ni jangan takut. Pada setiap hari, bilang Cik Jo buka sendiri tak harapkan pekerja. Boleh katakan 80% Cik Jo jaga sendiri. Salah keuangan pun Cik Jo jaga sendiri. Kebersihan pun jaga sendiri. Kebanyakan pekerja Cik Jo ni ibu tunggal. Muda-muda. Dalam nego ni kita tak boleh takut. Salah satu risiko dia, customer yang tidak bayar hutang. Yang keduanya, persaingan. Terus tengok kilang-kilang kopo ni bagi harga lebih murah. Dua perkara tu yang menjadi risiko paling tinggi. Minat berniaga, teruskan usaha. Jangan buat sekerat jalan. Berniaga ni bukannya senang. Banyak cabaran, banyak risiko. Doa lah. Kita berdoa dan kita tawakal. Kita tengok kesilapan kita. Setiap risiko tu mesti ada silap kita. Cuba perbaikilah kesilapan tu. Untuk anak-anak muda, jangan memilih kerja. Di kampung tidak semestinya tak ada kerja. Rezeki ada di mana-mana. Asalkan rajin usaha. Jangan malas. Tidak semestinya kerja kampung tidak boleh membaiki taraf hidup kita. Rezeki Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kita.